sebagai orang tua dari yang bersangkutan, saya sangat menyesalkan dan bahkan sudah pernah memarahi keras anak saya soal itu. Tapi juga saya menyadari mungkin memang kelakuannya itu banyak merugikan orang dia lakukan. Karena itu saya minta maaf atas nama orang tuanya, atas kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan semua. Saya juga sudah sangat menekankan supaya kejadian itu tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran penting bagi kami sekeluarga, terutama anak yang bersangkutan, bahwa berkendara itu mesti berhati-hati dan juga mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan pengendara lain. Karena jalanan itu milik umum, milik kita semua. Saya kira itu saja, karena persoalan ini ya saya harapkan tidak terlalu melebar ke isu-isu yang tidak jelas. Terima kasih untuk penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.